Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, masyaikhil kiram, asatizil afadil, rahimakumullah. Pak Din, Pak Kiai Muhyiddin Junaidi, Pak Anies Baswedan, Ustaz Abdul Samad, Buya Yahya, dan seluruh yang ikut serta dalam majelis virtual ini tanpa menyebutkan satu persatu, rahimakumullah. Saya diminta berbicara tentang potensi dakwah dan bagaimana kendala dakwah di daerah. Alhamdulillah, ini adalah suatu permintaan yang sebenarnya sangat berharga sekali untuk kita bisa sharing, berbagi di dalam berbagai persoalan, bukan hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam skala daerah. Singkat, saya bertitik tolak dari suatu hadis Nabi yang sering terngiang di telinga saya, yaitu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Masjid Bani Muawiyah yang hari ini kita kenal dengan Masjid Al-Ijabah. Doa yang ketiga yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu adalah beliau meminta, wasa'altuhu alla yaj'ala, aku meminta kepada Tuhanku jangan sampai ia jadikan ba'sahum bainahum, ba'sun mereka di antara mereka. Ketika kita melihat kamus berbahasa Arab, ba'sun bisa bermakna syaja'ah, bisa bermakna jur'ah, dan bisa bermakna kuwah. Dengan demikian, sebenarnya secara isyarat kita fahami bahwa potensi yang ada di tengah umat ini harus diharmoniskan. Tidak boleh saling berhadapan, tidak boleh saling menghancurkan, tidak boleh malah saling membenamkan. Yang ada adalah harus diwujudkan keharmonisan itu di dalam kehidupan kita kaum muslimin. Dan itulah permohonan Nabi SAW kalau kita fahami dan kita selami lebih dalam. Nah sekarang sejauh mana potensi-potensi yang ada itu kita harmoniskan menjadi fikrah yang harmonis, menjadi suatu konsep yang harmonis, dan bahkan berlanjut menjadi suatu gerakan yang harmonis. Saya mulanya menjadikan hadis ini terus menjadi kekhawatiran, karena Nabi menutup hadis beliau, famana'aniha, Allah menghalangi saya untuk mendapatkan atau tidak memberikan apa yang aku minta itu. Nah sekarang dengan adanya jati, rasanya ada suatu sinar yang terbersit seperti fajar yang muncul di ufuk timur, di mana kita harus sesegera mungkin menyatukan potensi yang ada itu. Di setiap daerah, kita tahu bahwa potensi itu berbeda-beda. Potensi dari Aceh sampai Papua berbeda-beda. Dan kekuatan kita, alumni di Timur Tengah juga tidak sama. Nah, tentu kita tidak bisa berbuat sendiri. Dan kita tentu harus segera menyatukan potensi itu menjadi kekuatan bersama untuk melakukan perubahan ke arah yang baik. Terakhir, saya ingin katakan bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbasis kaum. Artinya potensi daerah, potensi mahalli, potensi kaum tidak boleh diabaikan. Bukankah di dalam surat At-Taubah dakwah juga berbasis kaum? Falaula nafar min kulli firqati minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Nah karena itu kita berharap apa yang ada di daerah yang dikelola dengan karakteristiknya harus kita perkuat. Kita tidak bisa menyatukan dakwah ini menjadi satu gerakan dari pusat. Tetapi saatnya kita membiarkan potensi itu tumbuh menjadi satu kekuatan, kemudian tugas kita bersama untuk menjalin jaringan-jaringan itu. Apabila jaringan-jaringan ini kuat, maka tentu umat tidak akan hanya bisa diurus pada level atas, tetapi terus sampai ke akar, dan situlah kekuatan akan muncul. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.